Halo everyone, here's me again Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman pemakaian dari SYB Official. Jadi ada dua produk yang akan aku review secara jujur. Dan aku excited banget untuk sharing ini ke teman-teman. Siapa tahu kamu semua yang lagi nonton ini butuh produk ini, karena aku personally suka banget sama produk ini. Dan ini tuh guys bener-bener kayak multifungsi banget, bisa dipakai di area tubuh kita yang gelap seperti di ketek, seperti di lipatan leher, di siku, di lutut, yang area-area gelap itu bisa banget putih sama produk ini. Makanya aku seneng banget akhirnya aku ketemu juga sama produk yang emang efeknya tuh dahsyat banget asli. Aku udah sering banget pakai ini kayak setiap hari, karena memang boleh dipakai setiap hari. Jadi aku biasa kalau untuk treatment mutihin ketek ini aku pakainya sebelum aku tidur, aku rutin setiap hari pakai, dan hasilnya ketek aku lumayan jadi bersih banget, jadi putih juga gitu. Jadi aku akan jelasin ke kamu apa aja sih yang aku pakai supaya lipatan-lipatan di area badan aku yang gelap itu bisa putih, mulus, glowing gitu ya. Yang pertama, ini ada yang namanya Red Jelly Toner Badan dari SYB. Jadi Red Jelly Toner Badan ini basically adalah toner. Tonernya tuh lucu banget, warnanya merah gini guys. Nah kayak gini. Ini adalah toner badan yang bisa kamu pakai di seluruh badan kamu gitu. Kalau misalkan kamu ngerasa di bagian tubuh kamu yang gelap, misalkan di ketek, kamu bisa pakai di area tersebut. Misalkan di siku, di lutut, atau mungkin di tangan kamu ini juga boleh banget. Karena dia ini mengandung glycolic acid yang bantu mengangkat sel-sel kulit mati kita. Dia juga pakai niacinamide yang bisa memutihkan badan kita juga, teman-teman. So, ini produk the best banget. Jadi caranya gampang banget kalau mau pakai produk ini. Kamu tinggal siapin aja kapas ya. Biasanya aku kapas bundar kayak gini, aku taruh aja produknya, nggak usah kayak pelit-pelit sampai kapasnya basah gini. Terus wanginya enak banget, aku suka banget, seger banget, relaxing banget. Nah, aku biasanya tuh pakai di area keti aku. Jadi aku kayak gosok-gosok perlahan gitu. Gosoknya tuh pelan-pelan aja tapi agak lama gitu. Jadi kayak nggak buru-buru. Jadi perlahan aja gitu, take time. Dan nanti kayak kotorannya tuh kayak kelihatan gitu. Nah, ini bisa dipakai di badan kamu. Misalkan di mana tempat yang kayak area-area gelapnya, di siku kayak gini. Bisa, atau di lutut juga bisa banget. Aku lututnya juga udah lumayan banget memutih gara-gara pakai tonernya Red Jelly Toner Badan dari SYB ini. Udah gak terlalu hitam lagi. Wow, makanya nih sekarang aku lagi gosok ke lutut aku. Dan kayak, kamu lihat gak sih kayak kotor gitu? Udah kayak coklat gitu kapas akunya. Itu artinya dia ngangkat sel-sel kulit mati kita gitu. Dan ini kalau dipakai rutin, trust me, dia bakalan bisa mutihin badan kamu gitu. Karena dia memang formulasinya untuk memutihkan badan ya, bukan brightening tapi ke whitening gitu. Nah kayak gini tuh, kayak kotor banget, iu gitu temen-temen. Bisa dipakai setiap hari, jadi don't worry. Dan ini juga udah BPOM, udah aman ya. Jadi aku rekomendasi produk-produk yang memang aman kamu pakai. Terus jangan sampai salah teman-teman, kalau misalkan beli SYB Red Jelly Toner Badan ini banyak palsunya. Kamu harus cari yang ada hologramnya gini. Hologramnya, kalau ada hologram kayak gini, itu artinya produknya original. Jadi please pastiin beli di official store-nya. Nanti aku kasih Instagram-nya di sini, atau kamu bisa beli di link-nya ada di bawah description box, kamu cek ya gitu. Ini toner-nya menurut aku the best banget. Adik aku juga pakai di lehernya yang super hitam, terus bener-bener kapasnya kotor banget. Nanti aku insert fotonya di sini. Nah, kamu lihat sendiri kan bagaimana kotornya leher adik aku. Dan setelah pakai ini tuh bener-bener
kulit matinya keangkat gitu teman-teman. Jadi menurut aku ini the best banget, efektif banget untuk ngangkat sel-sel kulit mati karena ada glycolic acidnya dan memang bantu mencerahkan banget gitu. Setelah pakai toner, biasanya aku pakai krim ya. Jadi ini adalah SYB Whitening Cream Lipatan Kulit. Nah, menurut aku ini produk jodoh banget. Karena biasanya kalau habis pakai toner, aku wajib pakai krim ini. Makanya hasilnya tuh bisa jauh lebih cepat gitu. Nah, kalau misalnya kamu perhatiin tuh siku aku tuh udah nggak terlalu hitam semenjak pakai produknya SYB Red Jelly Toner sama Whitening Cream yang ini. Jadi aku pakai setiap malam di daerah sini, daerah siku, daerah lutut, daerah keti aku gitu. Nah, ini whitening cream lipatan kulit ini bagus banget karena dia mengandung vitamin C. Kita tahu ya, vitamin C itu memang kaya antioksidan, makanya bisa bantu kulit kamu jauh lebih putih, lebih cerah, dan dia ada tranexamic acidnya yang membantu juga untuk memutihkan gitu. Ini tuh formulanya enak banget, teman-teman. Jadi kayak krim gitu, kayak gini. Terus kayak gini formulanya. Dan wanginya enak. Suara enak banget. Terus ini tinggal taruh di siku, di area-area yang gelap pastinya. Dan ini boleh dipakai setiap hari ya. Jadi aku malam sebelum bobo, aku pakai di siku aku di area-area yang gelap. Tuh. Ini pakai ini enggak bedanya kan? Kelihatan. Gitu teman-teman. Untuk whitening cream ya, yang aku bilang tadi, dia memang efektif banget dan dia tuh selain memutihkan juga menutrisi kulit kita. Kulit kita jadi jauh lebih lembab. Aku ngerasa sih lembab banget, apalagi semalaman itu biasanya kalau pakai AC kering kulit aku, tapi semenjak pakai toner ini sama whitening cream ini rajin gitu rutin, kulit aku tuh ternutrisi banget, intense banget hydrationnya jadinya. Aku sih suka banget sama dua produk ini. Jadinya, kalau misalkan kamu punya masalah sama area-area gelap di badan kamu, please kamu cobain ini, si Red Jelly Toner dari SYB sama whitening creamnya SYB yang lipatan kulit. Menurut aku ini cocok banget untuk kamu coba, karena aku sendiri area-area yang gelap tuh mulai putih lagi gitu. So itu dia review aku dari pemakaian SYB ini. Thank you so much everyone. Misalkan kamu mau beli produk ini, aku kasih linknya di description box, kamu cek atau bisa cek Instagramnya juga. Oke, see you next time. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.